Petang ni ada cerita sikit. Sikit je cerita dia. Pasal tukar rantai RZ. So ni MA dia. Dia tengah training sebagai MA. Dekat mana? Serumbai. Dia dekat Serumbai. So dia sebagai MA, dia balik cuti. Dia nak servis motor dia. Sekejap lagi kita tengok, kita kacau dia pasang buka motor dia. By the way, dia guna helmet ni. Apa nama ni? Polaris putih. Ni helmet Polaris putih. Aku kadang kena teka, kadang tak kena. Ni lah. Visor? Visor tak tahu sebab aku pun tak tahu visor. Mana yang pro pakai Shoei kat sini tak ada. Ni Fire Warning nama dia. Cik, pro lah tu. Tengok main helmet. Anjir. Okay, so helmet ni Polaris putih, Fire Rain. Visor ni Fire Rain. Harga tak pasti. Okay, jom kita pergi tengok motor. Sebenarnya motor ni adalah motor admin sebenar Talia Racing dulu. Nama owner motor ni Ayik. Aus tu anak saudara dia. Ini flat rebag. Tak, ini flat double side tape je. Macam mana nak tahu double side tape atau rebag? Kalau rebag kat belakang ni macam aku tunjuk itu, kat belakang ni dia ada rebag lah. Ni motor admin Talu Racing sebenar. Seat macam seat motor Kimi tu. Dia buat balik. Buat sendiri. Buat sendiri. Beli sarung kan? Ni seat dia. Cover set ni original. Ni cover set purple. Purple Yahoo nama cover set ni. Nampak kepudaan dia. Ini adalah kemahalan dia. Kemahalan dia. Itu aku lupa nak beritahu. Anchor ni adalah anchor Catalyte. Anchor Mili dia ada getah dekat atas tu . Okay, ini adalah anchor Mili. Nampak tau? Dia ada getah dekat atas tu. Itulah perbezaan dia Mili dengan Catalyte. Semua ni original. Color kalau kita tengok. Kalau kau basuh motor, enjin tengah panas tapi kau bagi kena chemical ni lah. Jadi dia. Enjin panas kena chemical, terus dia jadi macam ni. Sebab tu kalau nak basuh enjin pakai chemical boleh. Tapi selepas enjin sejuk lah. Nanti dia akan tarik cat macam ni. Meter je. Meter ni meter Catalyte. Itu je lah lemah dia. Mesin ni aku tunjuk. Ini adalah meter mili. Nampak warna dia dan huruf dia tu lain sikit. Warna dia merah tapi dia punya tulisan tu pun nampak lain sikit font dia. Maknanya motor ni dah fulling mili. Fork mili. CUR mili. Forest mili. Okay, ni aku tunjuk adalah Forest Catalyte. Nampak dia ada sisik dekat atas tu lah perbezaan mili dengan Catalyte. Meter je. Tak dapat lagi meter mili. Sekarang ni stiker macam biasa, stiker akur. Ni mark guard dia. Mark guard pudar. Berapa boleh jatuh karuset ni? 5 lebih kot. Karuset ni sekarang market 3,000 lebih. For real lah. Ni fork. Ni GTO 11 TK1 kopi ori. Do I care about local ke ori? Yang penting dia nampak GTO sudah. Janji tak bocor. Asal perempuan tengok, alah, kau pakai sport rain 8,000 pun perempuan tetap cakap sport rain motor. Okay, carburetor Catalyte. Macam mana nak tahu Catalyte ke mili? Tengok pada kok ni. Dekat sini biasa kalau mili dia petak. Ini dia macam ada corner. Stop kok. Inilah cover setnya. Wow. Kat Yamaha ni dia ada macam, macam mana, dia macam ada bling-bling macam tu lah. Motor siapa ni? Motor Ayik, admin besar Talu Racing dulu. Ni semua cover engine ni, cover engine Catalyte. Mana kau dapat benda ni? Baru weh. Tu. Kau set yang lagi satu. Wow, lawa lagi benda ni. Uish. Apa lagi kau nak tengok? Forest mili, Sweet Arm mili. Semua seat ni pun seat mili. Yang macam aku cerita seat Kimi tu. 100,5 ke 200,5 sarung saja. 100,5 sarung sahaja. Oh, dia nak tukar rantai. Kita tengok lah sikit. Buat kacau-kacau. Buat konten 10 minit. Ni lah nak ride kamera. Bila? Awal bulan 3. Awal bulan 3 kan. Player tu dalam season. Ni je aku jumpa. Ada. Ada ke? Menyedihkan ni. Sikit. Mike kasi pelayar lain. Atas kena buka pin. Kalau tak buka pin, tak boleh buka rantai. Aduh. Kau gigit.
Yes. Tukar rantai tu tukar poket semua? Rantai je. Poket pun tukar. 420. 428. Standard. Standard bosku. Yang tak pengen tujuh je. Ini yang tak nak sekali. Tank ni bocor. Biasa dia ada bocor, ada minyak ni. So lama-lama dia akan jadi macam ni. Nampak? Takut tu. So ini rantai triple S. Heavy duty ke biasa dia? Heavy duty. Heavy duty. Berapa harga ni? Oh, ni harga dia RM49. Harga dia RM50. So untuk senang tukar rantai tanpa buka apa cover engine, kau buat macam ni. Pancing orang cakap. Orang cakap pancing rantai. Rantai baru sangkut ke rantai lama. Ha, kait je. Tarik yang lama. So dia akan bertukar kat situ. Tarik je kat benda rantai. Okay, pancing rantai nama dia. Tak payah nak buka cover engine ke apa ke. Pancing je rantai ni sampai boleh. So dia akan keluar rantai baru. Ah, dapat hasil ikan. Ah, dapat ikan baru. So kat sini kena kena setting. Itu dah ke depan lah. Dah depan. Okay, ke depan kan sub tu. Ke depan habis. Lepas tu kita akan potong rantai tu dengan menggunakan chain cutter. Chain English sial. Tiba-tiba cakap KL. Gelil. So, sekejap lagi lah aku tunjuk. Ukur rantai tu kena ambil satu side. Kata kita nak potong kat sini. Tak boleh potong dekat situ. Sebabnya bukan penyambung dia. Boleh. Satu mata. Sini boleh. Berapa mata? Banyak ni. Tiga. Panjang sangat tu. Pada sini panjang sangat ni. Sini. Okey, so sekarang ni kita masuk proses untuk potong rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, aku pergi rumah kau ambil helmet tu. Ya Allah, takut yang kutuk tangan adik kau. Asal? Nyamuk lebih pel. Lepas ni. Kiri kanan? Kiri, lepas ni. Lepas ni. Kiri? Ha, pom. Atas bawah? Pom. Ha, kena. Hati yang biu. Dari itu tangan adik kecil tu. Oh, kecil semua. Putus salah ke? Ingat kan patah ke? Putus. Tak boleh buat apa lah. Tak boleh ubat ke? Boleh tu. Okay, masuk. Lock dulu. Lepas tu baru kita pusing benda tu. Ni proses potong rantai. Ah, apa potong rantai pun nak tunjuk. Okey daripada tak ada konten. Ni je modal yang ada. Ni je modal yang ada untuk hari ni. Tapi hakikatnya video pun hari Senin. Sebab pagi tadi dah buat blog. Pusing. Sampai peluru keluar. Sampai dah keluar dia punya bulat tu. Ha, benda ni kita cabut. Dah keluar maknanya boleh buka lah tu. Release balik. Ya. Buka dia punya pin baru. Eh, layan aku ni main-main lah. Banyak ikut tuan. Hai? Pelayar tak ikhlas ni. Beli dah pelayar baru hilang. Aku tak tahu. Aku rasa geng ni makan pelayar. Warna rantai ni warna gold. Mestilah gold. Baru nampak ranggi sikit. Kan. Kongsi. Nyingam. Kau nak gimana? Cari awet lah tu. Tak payah lah kau. Okay, pasang pin. Kenapa tak boleh pasang macam ni? Sebabnya bila kita pasang terbalik macam ni, bila dia naik kat atas nanti dia langgar something, dia akan mudah terbuka. Pandai. That's why kita kena pasang pin lawan arah macam tu.
Sekejap lagi aku explain kenapa kita tak boleh pasang terbalik macam tadi. Kemas. Okey, cuba pusingkan tayar. Kenapa kita tak pasang terbalik eh? Kalau kita pasang terbalik, sekiranya dia duduk kat atasnya ni, ada benda lock dia kat sini, automatic pin dia akan terbuka. That's why kita kena pasang terbalik kat bawah tadi. Bila dia duduk kat bawah, dia akan jadi pusingan dia terbalik lah. Pasang dia macam ni. Nampak dia ada sangkut U dia kat sini. Okay? That's all. Dah siap tukar rantai? Senangnya konten aku hari ni. Tapi kau kena kenal, ini adalah cover set Purple Yahoo. Dia ada satu lagi purple apa? Purple Mili. Purple Mili. Okay. Purple Terung. Purple Mili, Purple Terung. Amar purple apa? Purple Mili. Amar Purple Mili. Okay, ni cover set Purple Yahoo. Kalau Purple Mili dia lebih kurang juga macam ni. Tapi kat sini dia ada stripe. Kalau Yamaha saja kat sini, model-model Yamaha RZ, dia tulis Yamaha saja kat sini, dia adalah model Yahoo. That's all. Macam senang je kerja aku ini. apa lagi aku nak tunjuk? Aku rasa dah tak ada lah kot. Dah tukar rantai. Setiap rantai, bagi cun-cun, jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Jangan orang faham cakap tegi. Jangan tegi sangat rantai, jangan kendur sangat rantai. Bila pakai gold baru nampak ada sinar dekat situ. Rata cari ni. Ya. Yeah. Memang payah 420 nak cari gold ni. Bihak tak ada. Biasa 420 ni. Maknanya daripada Temeloh turun jengka. Beli beli rantai. Turun tongkat beli rantai. Aduh. Sambil-sambil berjalan. Sebenarnya balik ni bukan rindu kampung. Dah oh. Dia rindu ke nak ride dia je. Hakikatnya. Macam kita orang pergi konvoi sebenarnya bukan nak pergi konvoi saja pun. Sebenarnya nak merempit tu je. So that's all. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ciao.